sama Oi, makan ditemenin view pemandangan Punclut yang indah. Dijamin kalian bakalan betah dan bawaannya jadi lapar terus. Apalagi makanan di sini masih ngebul-ngebul banget nih guys. Oh my guys, langsung aja yuk. Hai guys, sekarang kita lagi ada di view front of Cakrawala Punclut. Happy itu guys, sumpah ya guys. Pokoknya lihat ya, kita lagi ada di ketinggian di salah satu spot restorannya guys. Karena di bawahnya itu kaca. Yeah. Jujur aku takut ke bawah guys. Sekarang kita langsung makan aja yuk. Kalau di bawahnya ada spot restoran tuh, ada orang yang makan ke intip-intip di bawah. Yuk deh. Yo, aku lapar. Kita makan ya Kety. Ayo buru-buru. Yaudah guys, kita mau makan dulu ya. Ayo. Guys, makan nasi dan daging di atas hotplate yang masih ngebul kayak gini. Wah, isian pepper rice-nya ada nasi, sayur, telur ceplok, beef slice, dan ditambah saus teriyaki yang endul banget. Karena hotplate-nya masih ngebul, kita bisa ambil masak sendiri di atas mejanya nih guys. Seru banget kan? Ini benar-benar hot plate, benar-benar panas. Black pepper ya namanya. Yes, disajikan hangat-hangat langsung di depan tamu. Terjaga kefreshannya tuh. Sekarang kita berdua ini lagi ada di Cakrawala Restoran Punclut. Di Bandung kan? Iya. Kety, ayo. Tuh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi bercampur kayak gini. Panas-panas langsung masuk ke mulut. Aloy! Bumbu teriyakinya gurih dan endol banget. Ada sedikit manisnya ya, pokoknya menggugah selera banget. Ini best banget. Dia ada rasa manis ya. Lada, pepper, sama sayur, nasi, aduh. Betul. Dan daging juga lembut-lembut, ada minyak dikit. Ini rasanya dia nggak boring sama sekali. Satu hidangan komplit mulai dari protein dagingnya, telurnya, sampai bahkan sayurannya lengkap banget. Oke, kita coba ya. Kety, cobain. Yuk. Kuning telurnya menigurih-gurih pisang. Enak banget. Wow, aku suka banget makan pakai sayuran kayak gini. Hop, langsung sirna guys. Spaghetti? Timun. Bukan dong, Oreo. Oh, lagi ngomong spaghetti? Iya. Oh, maksudnya dia, ini ada spaghetti olio. Itu sambil matanya lagi tuh. Yuk kita tambah ya. Iya, mau dong. Guys, makan spaghetti pakai sambal mata, rasanya kira-kira cocok nggak ya di mulut? Ayo. Guys, maaf ya kita teriak-teriak tuh karena kita ekspresi banget ketemu makanan yang benar-benar nice banget, guys. Iya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, kalau untuk tingkat level pedesnya, ini sih pas banget buat orang yang suka pedes. Iya, dan ya cocok gak? Banget ya sama spaghetti dan ada daging juga, ada sambal. Jadi, tapi menurut aku ya, kayak kurang pedes deh. Serius? Iya. Ih, dia memang mulutnya dobrak kali ya. Aduh, say, coba yuk. Alamak. Nak nei, kalau bahasa Thailand tuh cabai tuh nak nei katanya. Nak nei. Coba yuk. Kita coba yuk. Aku sama... Ya. Enak. Kita coba ya. Empuk banget guys. Makan spaghetti pakai sambal mata kayak gini menciptakan rasa yang unik banget di mulut. I'm
Oh. Tapi jujur ya, Kathy. Makan sama Kathy ini, aku ditantang mulu sama pedes-pedes. Udah makan deh, lu yang banyak deh. Sambal mata yang pedes pas ketemu dengan daging yang lembut, aku langsung terhanyut. Guys, langsung aja nih kita susul dagingnya dan spagettinya. Hap, meluncur tanpa permisi. Nih guys, di restoran ini juga nyiapin yang namanya itu smoothie dragon berry. Yes. Guys, parah liatnya tuh. Nah jujur ya, ini smoothie-smoothie itu beda banget karena kalau bisa kita makan kan smoothie-nya itu nggak terlalu over dingin kan. Itu benar-benar cool banget, kayak es krim tau nggak? Iya. Huh, segernya smoothies ini langsung naikin mood aku banget nih. Pas sampai ke mulut rasanya seger bener. Alay, Mak. Dan dia ada rasa manis, asam, dikit-dikit dari strawberry dan juga dingin, jadi cocok makan dan aduh lokasi begini ya dia dingin, aduh cocok dia. Bener, bener banget guys. Tuh, ayo. Asli sih dia punya potongan buah yang beneran fresh. Pengennya nyeruput terus. Saking segernya aku sama Kathy makannya sampai mermelek kayak gini nih guys. Smoothie ini menyegarkan banget. Nah Kathy nih, jadi makanan banyak begini kalau di Sunda itu namanya ngaliwet. Feeling the moments in time.